Kau mesti dari dunia sebenar, kan? Saya kat mana ni? Kita kena cari sampai jumpa Sofian. Izara dan Alif sekarang kena culik dalam dunia kau. Ah! Mana nak cari dia orang berdua ni? Sofian, cari Alif dan Izara. Okay, so WT World versi saya, saya buat konsep di mana gabungan antara dua dunia yang berbeza, iaitu dunia sebenar yang diduduki oleh saya sebagai watak Sofian dan juga dunia komik yang diduduki oleh Mirul Aiman sebagai watak Ghazi di dalam cerita tersebut. Cerita dia mau buat pasal mission di mana Ghazi dan juga Sofian mencari Alif dan Izara dalam dunia realiti. Kita nak tunjukkan perjalanan antara saya dan juga Ghazi. Saya diserap masuk ke dalam dunia Ghazi dan saya terpaksa menolong Ghazi untuk mencari kawan-kawan dia yang hilang dan disyaki hilang di dunia saya. Dalam pencarian tu ada banyak benda misteri yang terjadi. Sebab dia dah macam melawan hukum alam di mana komik masuk ke dunia sebenar. So ada sesuatu yang terjadi dan benda tu kalau korang nak tahu apa yang jadi, korang kena nantikan sampai hujung video apa yang berlaku kepada Ghazi dan juga Sofian. Get it in? 3, 2, 1 and action! Go! Kenapa aku gelap? Tak kena muka. 3, 2, 1 and go! Go, anak aku. Go, terbatas. Okay, 3, 2, 1 and go! Cakap pengalaman pertama tu sangat-sangat, mula-mula saya takut. Sebab apa? Amirul ni dengan karakter yang sangat-sangat ganas tau. Sebab dalam projek High Cancer, Sofian adalah seorang figura yang sangat-sangat saya hormati. Daripada dia sekecil-kecil pengalaman sampailah sebesar-besar pengalaman yang dia ada sekarang. Dan Mirul sebenarnya terkejut, terkesima dan juga speechless. Tapi first time saya jumpa dia, dia tengok saya, saya dah lewat ke? Saya cakap, tak. Tapi reaction dia tu membuatkan saya, dia ni memang friendly juga. The process yang Sofian bawa kepada Mirul adalah it's a new thing, it's a new environment, which is a beautiful knowledge juga untuk membantu Mirul. Cara dia tanya soalan kepada saya dan minta pendapat saya untuk menjadikan karakter dia tu sangat-sangat membuatkan saya selesa bersama dengan dia. Dia sangat-sangat orang cakap berdisiplin. Banyak pengalaman dan banyak pengetahuan yang Mirul belajar dengan Sofian, which is editing is super super hard. Thank you Sofian and all the best. Actually, sebenarnya semua tough sebab semua orang tahu apa-apa semua benda yang terjadi kat situ semua praktikal. So dekat situ yang agak susah sikit. Macam mana proses untuk scanning, proses untuk kita transform benda tu kepada visual effect, semua tu kan? Untuk menghasilkan satu karya yang nampak realistik. Shoot bila Sofian nak berterbang, maksudnya masuk ke dalam PC tu. So itu shot kita orang, alhamdulillah kita orang ada pre-shoot. Kali ni punya shoot lebih clear and then tahu apa benda yang effect kita nak apply. Okay, yang dia terbang and then dia pergi ke meja tu, yang tu bit tough sebab nak kena fokus memang orang kata on point lah orang kata. Tapi a bit tough lah, tapi alhamdulillah secure walaupun dah bertik-tik orang kata, tapi okey suka. Detailing dari satu-satu persatu, kalau korang nampak BTS tu kita orang ambil satu persatu untuk dapatkan detail. So itu yang paling bagi aku paling crucial lah. And kita ada satu shot di mana macam mana Sofian nak tukar daripada dunia sebenar jadi dunia komik. Lagi satu shot yang paling crucial, Sofian minta untuk tukarkan muka Ghazi jadi lukisan dan hilang macam Thanos. Tunjuk pun. Stress lah. Mana pula tayar?
Dia pandang tegak ya, mata ikut kepala punya motion. Okey, pandang depan balik, mata tangan atas. Kita buat lagi, kita tengok apa cantik. Bibir besar sangat. Bibir injek eh. Sekali lagi. So, macam mana? Okey, first okey. Kan? So, bisa? It's a wrap. It's a wrap, guys. It's a wrap. Woo! 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 Woo